Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabatku ya. Di siang hari ini yang cuacanya mendung sahabatku ya, saya mengontrol lokasi yang kebetulan kalau hujan sering kebanjiran sahabatku ya. Makanya untuk antisipasinya sahabatku, saya kasih gundukan supaya tidak kebanjiran. Di musim penghujan ini jangan sampai pisang itu kebanjiran, nanti kurang atau mengurangi kesuburan dan bisa untuk ya pertumbuhannya kurang bagus sahabatku ya. Ya seperti ini sahabatku, ini kebetulan cuacanya itu mendung. Nah ini kebetulan yang sudah kelihatan subur, tinggal menunggu hasilnya sahabatku. Ini paling mungkin berapa minggu lagi sudah keluar jantungnya. Seperti ini. Nah ini musim hujan. Nah ini saya kasih gundukan-gundukan ini sahabatku ya. Ini gundukan-gundukan ini. Nah tengah-tengahnya saluran air. Ya kebetulan ini cuaca musim hujan, jangan sampai itu kebanjiran. Kalau sempat kebanjiran nanti akan kurang subur. Ya ini gundukan-gundukan ini kegunaannya untuk menghindari pas posisi hujan. Nah ini kanan kiri ini. Sahabatku sekalian, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gado-Gado. Itu ya sahabatku, untuk menghindari jangan sampai di musim penghujan ini posisi pisang kebanjiran. Iman sahabatku ya. Itu aja sahabatku ya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.